Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar juz amma ya. Kalau orang dari atas, dari Al-Fatihah dulu, kalau kita dari bawah dulu, dari yang pendek-pendek. Kita teruskan ke yang panjang. Saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa murid saya itu umumnya kalau tajwid itu pada pinter. Tapi giliran baca pada belepotan karena kurang dilatih. Itu murid saya 30 tahun yang lalu. Itu. Saya pikir ya itu 30 tahun yang lalu. Ternyata kenyataannya sekarang juga banyak ya. Ada yang pinter tajwid, udah ngajarin tajwid kemana-kemana. Tapi bacanya masih belepotan ini ya. Mudah-mudahan seperti Pak Marno, ini juga saya harapkan dia mau belajar Qur'annya ya. Baca atau banyak kok yang lainnya juga. Ini saya sampaikan apa-apa, tidak ada tujuan lain selain supaya memberi motivasi kepada semuanya. Bahwa belajar tajwid itu susah. Ternyata setelah belajar itu gampang. Nah, gampang tajwidnya bisa, tapi tolong bacaannya harus bagus juga. Biar kalian bisa ngajar kepada yang lainnya. Baik Pak Lulu, silahkan ya. Tahu dulu Pak Lulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ain. Al-Qari'ah. Ini tanya tamar butuh ya. Kalau dihentikan jadi ha. Al-qari'atu mal-qari'ah. Kalau enggak dihentikan tidak ada ta marbut, tidak ada bunyi ha, adanya tetap ta. Ta marbutnya berfungsi. Al-qari'atu mal-qari'ah. Tapi kalau dihentikan al-qari'ah. Ainnya Pak lagi Pak. Bapak coba sambung al-qari'atu mal-qari'ah. Kalau tadi kan diputus, boleh disambung juga boleh. Bapak coba sambung. Al-qari'atu mal-qari'ah. Kok jadi banyak ayahnya gitu Pak? Bapak habis makan permen ya? Permen karet kayaknya kesel di itu ditenggorokan. Kayak gitu tuh Pak kalau ini. Jadi gitu ya. Kakek-kakek. Bapak kan masih 40, belum banyak Pak. Al-qari'atum mal-qari'ah. Ayo. Terus. Ayo Pak. Pak. Nah Bapak nih ah. Jangan dipikirkan yang tadi cewek tadi, biarin aja anggap lalu aja ya. Auzubillahirrahmanirrahim. Berlindung dari virus yang satu tadi ya Pak. Ya Pak. Kolorna. Ayo Pak. Al-qari'atu mal-qari'ah. Kemudian wa ma adraka mal-qari'ah. Ini kalau alis-alis gini Bapak ngegelik boleh panjang. Wama, wama, wama adraka mal-qari'ah. Ayo lepas Pak. Wama adraka mal-qari'ah. Ya, kenapa Pak? Bapak nyumbang sering, tapi lagunya jangan disumbangin ya. Tapi masih ada sumbang sedikit, gak apa-apa. Proses. Yoma sekarang. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Shinnya gedein, Pak. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Sama titik tapi beda. Ini shil, ini mabsus, ini cadel ya. Shinnya Bapak belum keluar ya, Pak. Lagi, Pak. Yauma. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Shil. Kal farasil. Shil. Shin. Shil. Yauma yakunun nasu kal farasil. Ya benar-benar itu benar. Betul. Jangan ragu shil. Ya. Yang bikin ragu itu adalah setan. Hati-hati. Ya kadang-kadang keraguan itu selalu ada dalam hidup, dalam apapun ada keraguan. Ya, benar dah banyak itu. Barashil, ayo. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuz. Kemudian watakunul jibalu kal ihnil manfuz. Jangan ihnil.
eh, jangan eh. Eh, saha eta. Saha siapa itu. Jangan eh, tapi eh. Eh, nih lagi. Eh, nih. Watakunul jibalukal ihnil mafus. Sinnya mana? Ujungnya kan sini dia. Watakunul jibalukal ihnil man ikhba mafus. Ayo. Watakunul jibalukal ihnil mafus. Mafus. Mampus loh, itu lain lagi ya. Mafus. Shin ya, ujungnya. Watakunul jibalukal ihnil mafus. Ayo, lagi. Shinnya keluarin. Watakunul jibalukal ihnil mafus. Ah, bagus. Fa'amma ma thakulat mawazinuh. Ya, fa'amma. Fa'amma ma thakulat mawazinuh. Pintar. Fa'amma ma thakulat, ini hamas ya. Fa'amma ma thakulat mawazinuh. Kemudian, fahuwa pak. Fahuwa fi'i satir shin. Shin. Ini kalau udah bergaul sama Bu Rehan, pasti shinnya hilang. Kenapa sih pak, diapain sama Bu Rehan pak? Shin nih pak. Nih shin. Fahuwa fi'i satir. Fahuwa fi'i syatir radiyah. Fahuwa fi'i syatir radiyah. Kemudian, wa amman khuffat mawazinuh. Wa amman khuffat mawazinuh. Kemudian, Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Ha, rahmah, rehan, narun ha. Ha, ayo. Ha, rahmah. Rahmit. Narun. Narun hamiyah. Ya, narun hamiyah. Hari ini fokusnya saya baca sama dengan Bapak. Besok lagi kalau masuk ini ditajwidkan ya. Jadi tugas Bapak adalah memasukkan nomor-nomor itu ya. Misalnya kayak gini. Misalnya, iya. Tapi sekarang fokus aja kepada bacaan biar Bapak fokus ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Tuh. Al-Qari'ah. Al-nya jadi apa, Q-nya jadi apa, nomor berapa, oh, nomor 2. Ri-nya kosar nomor 1 tapi ri-nya tipis nomor berapa tuh. Al-Qari'atu ma-nya matobi'i nomor 2. Tapi nomor 2 ini tidak jadi panjang karena ketemu sukun. Tuh ya. Ini matobi'i tapi enggak jadi panjang. Jangan mal. Al-Qari'atu mal, jangan. Al-Qari'atu mal jadi pendek. Ini juga sama matobi'nya enggak jadi panjang karena ketemu sukun. Tuh ya. Nah, tugas Bapak nanti memberi nomor ya, nomor-nomor ini ya, dipotoin. Nanti kita masuk lagi, saya tanya lagi, biar mantap tajwidnya. Baik, sebelum ke surat yang lain, saya baca ulang buat latihan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعه utang di sini Bapak وتكون الجبال كالعهن المنفوش sama ini sini Bapak enggak keluar
Fa amma ma bentar. Fa amma ma thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ini hutang Bapak Syin. Fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Saat Bapak mengerjakan PR ini kalau enggak bisa nanti tanya Bu Rehan, tanya Rahmah ya. Ada alasan kan? Rahma, ini apa ya hukumnya gitu, ada alasan. Kalau tanpa alasan kan nanya enggak enak. Rahma, apa sih gitu ya. Nah, ini nanti Bapak kayak gini. Wa am ini gunnah. Gunnah nomor berapa? Gitu ya. Ma matobi. Man ini idhar. Nomor berapa? Tuh. Man khafat mawa ini matobi nomor 2. Uzi mawadu nomor 2. Nu qasarhunya ini marsilah qasirah nomor berapa? Nanti dikasih nomor ya, Pak. Siap, Pak? Siap. Kita teruskan. Ini Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-a'in. Wal-adiyati dhabha. Ini banyak mad iwad, Pak ya. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Mad iwad tuh udah saya kasih tahu ya beberapa. Ayo Bapak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati Bapak kenapa? Wal-wal jangan-jangan saudaranya Bulela nih di Medan. Kalau Rabe, wale, 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 itu idolanya Burehan itu. Wale, jangan ada. Wal, ya, ada sedikit tapi nggak begitu mengganggu. Nah gitu. Tapi ada sedikit. Tapi yang sedikit ini kalau nggak diingatkan, biasanya juga jadi banyak gitu juga. Wale, wale, wal. Dihentak aja Pak, dijedain. Wal, ah, dia, tio, dobe, dobe, dobe. Kali ini ada, dobe, dobe, ha, ya Pak. Wal adiyati dobha. Wal adiyati dobha. Kemudian. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Kemudian. Fal mughirati subha. Falmugirati subha. Kemudian. Wa atharna bihi naq'a. Naq'a gitu Pak. Naq'a. 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 Fa. Fa athar. Sa. Fa atharna bihi naq'a. Padahal saya gak sengaja loh. Kayaknya mau ngejebak Bapak. Tadi Pak Wasot. Ada lagi nih Pak di sini Pak. Ternyata yang tadi Bapak baca sama Bu Rehan. Ada. Itu, Pak. Ayo. Ayo coba. Gampang. Ayo bilang coba. Ya, Pak Asana. Ayo. Pak Asar Nabi Naq'a. Pak Asar Nabi Naq'a. Pak Asar Nabi Naq'a. Kemudian. Pak Wasato Nabi Jam'a. Wih, pinter ternyata. Kenapa tadi Pak Wasot, ayo? Saya kedengeran sama saya sampai kaget. Pak Lulu. Salah Bu, Pak Wasot. Pak Wasot kok ya Bu. Sa dulu ya. Jangan Pak Wasot. Salah dengar. Ah, kan saya rekam. Saya ulang nih. Kalau di saya otentik apanya ada rekaman-rekamannya Pak ya. Susah yang live Pak Ustaz ada rekaman ya udahlah. Pak Wasot kok. Pak Wasot kok nabihi jam'a. Jam'a ini hukum mimati nih idhar ya. Nanti bawa nomor berapa? Nanti kita tarung ya. Bapak, nomor berapa ini? Nomor sekian. Kenapa ini? Nah, gitu. Kadang-kadang Bapak udah pinter juga lupa lagi nanti ngeblank. Ya. Benar, ngeblank. Nah, insyaallah, tapi nanti lama-lama terbiasa ya. Dan berapa juta yang kita selamatin orang jadi pinter loh, Pak. Masyaallah. Ya, alhamdulillah. Dengan adanya nomor-nomor ini ya. Soleh mau belajar di blok-blok itu dari Soleh tuh kemarin saya termotivasinya. Karena Soleh senang yang di blok-blok. Sebentar ya Bapak ya. Walaupun mungkin tajwidnya suatu hari Bapak lupa, enggak apa-apa karena Bapak sudah belajar. Dan jangan sampai mengecewakan saya. Maksudnya, banyak orang yang belajar sama tajwid sama saya itu pinter, tapi giliran bacanya belepotan karena jarang baca.
Kebayang Pak, dulu tuh ngaji itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu hari Sabtu atau hari Minggu. Itu pun satu jam dibagi banyak orang. Jadi gak kebagian untuk baca satu-satu. Nah dengan adanya privat seperti ini, Bapak lebih banyak bacanya gitu. Nah mudah-mudahan tajwidnya pinter, bacanya juga bagus. Nah, tajwidnya gak pinter, bacanya bagus itu lebih utama kayak Bu Maciram lah. Saya lebih suka itu daripada tajwidnya pinter, bacanya gak bisa. Karena tajwid itu untuk baca, untuk bisa baca. Jangan salah. Bukan dibalik. Belakangan murid saya itu banyak itu pada pinter, Pak. Efek ngajar saya seperti ini, mereka pinter benar, Pak, ngajarin itu. Tapi giliran baca, Masya Allah, karena jarang latihannya. Karena memang waktunya nggak ada. Kalau sekarang kan waktunya banyak nih, Pak. Mudah-mudahan dengan ada rekam, diulang. Dulu rekaman seperti ini juga nggak ada, kan. Nggak pakai Zoom. Paling saya pakai rekaman kaset. Pakai rekaman MP3. Ya namanya murid saya nenek-nenek semua sama kakek-kakek boro-boro mainin yang kayak gitu. Bu, ini ya ada CD-nya. Dulu kan zaman CD ya. Ada DVD-nya, ada VCD-nya. Tolong Bapak setel ya, Ibu setel. Iya, dibawa ke rumah, disetelin sama cucunya. Saya tanya, Bu, VCD-nya udah disetel belum? Alhamdulillah Pak Hari disetel. Bahkan saya bersyukur sama Pak Hari. Kenapa? Biasanya saya susah tidur. Setelah nyetelin Pak Ari baru ngomong assalamualaikum beberapa kata, saya sudah tertidur. Dia bilang begitu. Saya bilang dalam hati, aduh, saya cuma dibuat obat tidur, gitu kan. Karena murid saya dulu, saya itu paling muda di antara murid itunya. Karena murid-muridnya dulu umumnya pensiunan, gitu ya, udah sepuh-sepuh lah. Kalau sekarang kebalik, di sini muridnya pada muda-muda, muda-muda canda. Gurunya tua, kayak itu. Kalau kata Pak Lulu udah banyak jumlah umurnya, ya dah kayak gitu, nggak apa-apa. Ayo Pak, semangat. Wasalta nabihi jam'ah. Sekarang innal, ya innal insana li rabbihi lakanud. Banyak u-nya ini, ya innal. Innal insana. Innal. Cuman dikit tapi Pak. Innal, ing. Gak ada e-nya. Ayo. Innal insana lirabbihi lakanud. Tuh, itu gak ada ya. Walaupun suaranya masih nyumbang di sini gak apa-apa. Yang penting bacanya benerin dulu. Karena lagu tuh seiring, sering baca ya. Sering baca, sering dengerin gitu. Innal. Ini kalau mau seksi-seksi di sini banyak. Ini guna, ini ikhfa. Innal. Innal insana li rabbihi lakanud. 2 dan 1, 3. Matahari disukun dan kol-kolah kubro. Wa innahu ala zalika lasyahid. Shinnya, jangan lupa. Bapak sering bergaul sama Bu Rehan nih. Shinnya gak keluar ya, lagi. Shin. Mungkin mic-nya kali Pak. Enggak. Mic Rahma juga sama. Mic yang lain ada Shin. Wildan sama. Tapi bisa Shin. Emang sering kali. Rahma, Wildan enggak ada hamusnya. Mungkin mic-nya enggak tahu deh. Gitu. Tapi enggak. Bapak kurang keluar. Ulang keluar. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Jangan banyak alasan. Ayo. Alasan melulu. Ayo. Saya sedang kalau Pak Ustaz marah. Gitu. Enggak boleh marah. Enggak. Sama Pak Lulu saya enggak berani marah. Nanti saya dipecat jadi gubernurnya. Ayo. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, itu ada ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa in gunnah. Hunya masalah kosiro. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idha bu. Maunya pendek. Afala ya'lamu idha. Lamu idza bu'sira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Afala
Afala, Bapak latih-latih aja ya. Mungkin kalau sekarang belum berani klik-kliknya. Bapak latih dengerin suara saya yang enggak begitu indah ini ya. Afala, afala, afala ya'lamu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Coba lagi Pak, laguin. Afala, afala ya'lamu idza pendek. Maunya pendek, kenapa panjang maunya? Kan nomor satu itu, enggak ada pemanjangnya, ayo. Afal, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Di sini Bapak selalu panjang, kenapa ya? Padahal enggak ada matnya kan tuh. Ini nomor satu, enggak jadi dua kan? Enggak ada wau mati. Kalau yang panjang itu kan kalau ini tuh ada wau matinya, domahnya. Atau kalau dia patah ada alifnya, matobi. Kalau dia kasroh ada ya matinya, ya. Ini kasroh tuh ada ya matinya. Jadi enggak ada. Entah kenapa Bapak selalu nyangkut di sini. Afala, afala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ayo lagi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ini bukan sin tapi sa. Cedal. Afala afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Lagi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Wa husila ma fis sudur. Mulutnya boleh monyong sedikit, tapi jangan ada angin keluar. Wahusila, basok, salat. Coba bapak bilang basok, salat. Ayo. Basok, salat. Salat. Wahus. Itu masih wahus. Siapa namanya? Rehme, Rehan. Ini monyongin. Rahma, Rehan. Wahusila, ya. Wahusalama. Wahusila. Wahusalama fis sudur. Tuh, fisnya udah bisa, wahusnya kayak orang sakit gigi. Wahusalama. Wahusad. Sad anginnya pelan, lembut. Wahusila. Wahusalama fis sudur. Lagi, Pak. Wahusalama fis. Dibilang kayak sakit gigi jadi saya. Emang lagi sakit gigi, Bapak? Enggak. Iya, Bapak dengerin suara sendiri. Wahsulama fisudur. Dibilang kakek-kakek nanti takut marah. Yang sakit gigi kan. Wahsulama fisudur gitu. Wahsulama fisudur. Ya, Pak. 40 umur udah kayak 60. Ayah, yang benar. Ah. Ayo, Pak. Masa kalah mah yang banyak umur. Iyalah, banyak umur kan banyak pengalamannya, Pak. Bapak mau gimana? Ya. Wahus, aduh. Ya wahusil. Wahus. Wahusilama fis sudur. Insyaallah nanti pas Bapak ke pesantren atau nanti kita ngaji online udah buka mic, buka video. Nanti Bapak bisa mulut lihat. Mulut Ustaz ya. Bisa insyaallah ya. Gitu. Tapi memang mulut saya indah Pak, kecil, enggak coak-coak gitu ya. Allah ciptakan alhamdulillah. Tapi kecil, tapi kalau santer, Pak Ustaz. Tapi kalau belajar-belajar yang ngebuka muka, suka gigi, suka mulut, suka sakit ngebukanya kan. Itu di ini kan. Tapi enggak apa-apalah. Latihan. Wa husilama fis sudur inna rabbahum. Inna rabbahum bihim. Ya, pas lapawi, mim mati ketemu, Pak. Nah, nanti Bapak lihat nomor berapa. Innya gunah. Innya kalau gunah tuh kalau nggak salah nomor 40 berapa? 41 ya. Innya gunah. Homnya ikhfa sapawi. Nanti kita pakai buku hijau dan ringkasan. Yuk. Inna rabbahum ikhfa sapawi, Pak. Inna rabbahum bihim yauma izil khabir. Inna rabbahum. Tuh bindeng.
In juga ada bindeng juga ke hidung ya, gunah. Gunah itu kalau orang Sunda bilang genah, genah, enak bacanya. In, makanya tadi Rahma agak genah, agak ke hidung suaranya sedikit ya. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan ke hidung, enak. Enamamim, itu ke bindeng ya, jangan semuanya. Tapi sedikit-sedikit, Bapak coba dengerin. Saya termasuk orang suka dengan Ustaz Yusuf Mansur, coba. Kalau baca Quran dia enak, agak ke hidung sedikit, coba. Atau seh-seh yang lain banyak kok Pak yang ke itu. Tapi jangan semua ke hidung gitu ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bapak latih-latih ya kayak gini ya. Nah, minggu Bapak kapan ada waktu? Entah besok apa lusa Bapak pagi-pagi lagi. Besok ya. Orang tahu Ustaz jadwal. Ya lihat jadwal. Pokoknya Bapak jadi sehari baca sehari tajwidnya. Nanti seharinya saya pleter tajwid. Ini jadi apa? Ini kenapa? Ini nomor berapa kayak gitu. Gitu. Bapak enggak usah takut ada contekannya ini ya. Dan sekali lagi apa yang Bapak pelajari kami Ustaz. Ngajarin orang lain juga, insyaallah ya, gitu. Iya, jadi jangan Bapak tiap hari ada yang jealous. Anak ini ya. Pak Lulu anaknya Pak Ari nih tiap hari ngaji kayak gitu. Saya bilang bukan gitu. Kalian pada nggak mau orang yang punya kuotanya Pak Lulu dan punya waktunya Pak Lulu, alhamdulillah gitu. Jangan suka jealous-jealousan lah, gitu ya. Alhamdulillah Pak Lulu ini mau semangat belajar. Ini Pak Lulu ya lagunya ya. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'a'in. Wal'a'adiyati dhabha. Kalau berhenti apa ya? Mau disambung? Wal'a'adiyati dhabha. Jadi ikhfa. Wal'a'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmugirati subhan fa'asarna bihi naqa'an fa'wasatana bihi jam'a. Jadi ini boleh. Ini ada mulwakof sebetulnya tidak boleh berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada nomor ayat. Nomor ayat sama seperti wakof mutlak. Artinya berhenti monggo boleh. Disambung lebih utama kalau nafasnya cukup tapi enggak boleh nyari nafas. Wal'adiyati dhabha'. Falmuriyati qadha, falmugirati subha, fasarna bihi naqa, fawasata. Fawasat ya, jangan fawasot ya Pak. Tadi mah fawasot. Fawasata, fawasata nabihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu. Jangan Bapak tadi di sini selalu panjang pendek. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Gimana? Bapak mau coba baca lagi sekali lagi? Sendiri? Boleh, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati. Wal'adiyati dobha. Jangan dobha ya. Dobha. Jangan dahannya. Dobha. Di rem. Sekarang kan di ujungnya ada ka-nya. Dobha. Jangan dobha. Ayo lagi. Wal'adiyati dobha. Iya. Falmuriyati qodha. Wal mughirati subha. Ha kecil, subha. Subha. Iya, ulang. Wal mughi. Wal mughirati subha. Fa athara nabihi naq'a. Iya.
wa wasaqna bihi jam'a. Iya. Innal jangan n in n n mah berhenti in. Berapa itu Bapak beli TV 24 in, 40 in bukan 40 n. Jangan. In, ayo in. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu li wa innahu wa innahu wa innahu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu ira. Maunya pendek. Ayo, kenapa panjang? Afala ya'lamu ida. Kenapa panjang, Pak Ustadz? Nggak tahu itu kenapa. Emang ada manjangin di sini? Karena biasa hafalan. Oh, jadi hafalannya salah ya, betul. Salah. Ini. Nah, ini merubah ya berarti. Iya. Afala ya'lamu idha bu'shiro ma fil kubur. Sa, si, sa, sa, jangan sin. Sa, sa, bu'shiro. Afala ya'lamu. Lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husyila ma fis wa husyila ra lembut sod bab Pak Lulu. Pak Lulu kata Dian, kata Dini, Dini Dian Lulu ya yang mau baso enggak, mau baso enggak, itu mah sariawan baso, mau baso enggak, salat dong, salat wa husyila biasa aja sod lembut. Wahusila maaf sudah ya. Wahus. Sakit gigi itu. Wahusio. Sakit gigi atau giginya enggak ada. Wahusila maaf sunul. Ayo. Ayo Pak. Aduh. Melipat gandakan masalah. Dikasih tahu suka gitu ngeyel aja. Wahus. Wahusila. Wahus. Wahus. Wa husila ma fis sudur. Utang sod ya, enggak apa-apa. Wa husila ma fis sudur. Terus inna rabbahum. Inna rabbahum bihim yauma izil. Kok yauma end? Kok yauma end ya? Jangan i, yauma i. Inna rabbahum bihim. Homnya bintang di bahasa Pawi. Inna rabbahum. Inna rabbahum bihim yauma izillah khabir. Inna rabbahum bihim yauma izillah khabir. Bapak boleh ya setelah belajar seperti ini Bapak cek ya. Ibu Bapak latih baca surat-surat yang lain. Enteng insyaallah. Dah nempel ke yang lain biasanya. Gitu. Kalau Bapak pinter tapi kalau Bapak enggak pinter Bapak enggak tahu. Itu bahasa itu tantangan biar Bapak baca yang lain. Gua buktiin gua pinter apa enggak. Iya ya kata Pak Ari, ternyata enak. Ternyata enggak ah Pak Ari bohong. Baca ini susah, baca itu susah. Berarti Bapak enggak nempel. Kayak air di dalam daun talas. Aduh. Air di dalam talas. Tapi bagus ya Pak ya. Kalau air di daun talas kan berarti daunnya itu sakti ya, nggak tembus air. Bapak, sakti nggak tembus ilmu saya. Berarti Bapak Bapak lebih di atas saya berarti ilmunya. Nggak tembus-tembus ilmu tajwidnya. Bapak maaf ya, bercanda. Mudah-mudahan Bapak. Bikin panas untuk bermotivasi. Biar belajar terus. Karena Bapak nggak bandinginnya jangan sama Rahma, jangan sama Wildan atau Burehan. Tapi bandinginnya sama Erik. Yo, jauh banget dia sekarang. Ya. Ajarin Erik, tuh Erik. Siapa? Hendrik. Hendrik. Ajarin tuh Hendrik. Bapak dibandingin sama Hendrik. Jauh kemampuan Bapak udah jauh. Di atas langit ya Allah. Tapi tetap kita tidak boleh sombong. Kita punya ilmu harus ilmu padi. Ya. Giriran dibandingin sama Hendrik. Giriran. Bandinginnya sama yang lain dong, Pak. Sama Soleh deh atau sama Rafi'ah tuh. Saya kirim tuh Pak di WA-nya Bapak. Awas kalau nggak dibuka. Saya nggak ridho dunia akhirat. Ada yang dibuka, Pak Ustadz. Yang Rafi'ah belum. Yang barusan ngirimnya barusan. Ayo.
lagi bapak belajar baru saya kirim Nafi'ah atau siapa, ada beberapa. Terima kasih bapak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Ya, luka karena pedang bisa diobati, tapi luka kata-kata terbawa sampai mati. Maafkan saya kalau saya salah. Karena memang gaya ngajar saya gini, banyak negatifnya daripada positifnya. Tapi mudah-mudahan tujuan saya adalah supaya tidak jenuh aja. Karena saya dari pagi sampai malam duduk di sini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.